duduk depan duduk yang depan duduk yang depan duduk sangat tinggi dan juga pertumbuhan argo yang juga sangat tinggi. Ya. Kedepannya Pak, harapannya seperti apa nanti? Ya, yang jelas ini adalah sebuah persiapan mengantisipasi pertumbuhan penumpang, pertumbuhan kargo yang di Kalimantan Tengah ini peningkatannya sangat tinggi. Ada penambahan jumlah penerbangan nggak, Pak? Ya, nanti kalau pertumbuhan penumpangnya tinggi, tentu saja otomatis akan semakin banyak penerbangan dari dan ke pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota, Pak Presiden. Belum diputuskan. Yang mana, Pak, perkembangannya, Pak? Belum diputuskan. Siapa yang terkuat, Pak Presiden? Sudah, tapi belum diputuskan. Sudah cukup ya. Ada target-target nanti kita apa cerita setelah ini. Ini khusus. Ke dia, Pak. Pak selfie, Pak. Ke dia. Nama Jimmy O. Andin, Ketua Dewan Kesenian Kota Palangkaraya, Ketua Sanggar Tutu Rehandayani, unsur di Pordaya Kalteng. Tari yang kami tadi sudah suguhkan berjudul Tarantang Petak Balanga Indonesia Maju dalam rangka menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Jokowi yang hadir pada kesempatan ini untuk meresmikan Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah gabungan sanggar-sanggar yang ada di Kota Palangkaraya. Ada beberapa sanggar dan beberapa komunitas berjumlah kurang lebih 38 orang tadi totalnya semua. Dan pada kesempatan ini tentunya kami sangat bangga sekali karena selain diperkenankan untuk tampil menyambut kedatangan Presiden, ternyata Presiden dengan kerendahan hati bisa foto selfie bersama dengan para penari. Kesempatan yang luar biasa yang tentu sangat diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekirit. Terus harapannya lagi, Bang, untuk sanggar tari yang khususnya di Kalimantan Tengah ini apa, Bang? Ya, apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala besar seperti ini, bahkan mungkin skala nasional atau internasional, seni budaya terutama di Kalimantan Tengah dapat menjadi salah satu bingkai penting yang bisa merefleksikan
dan menggambarkan ciri khas dan jatinitas masyarakat dan seni budaya Kalimantan Tengah secara utuh. Jadi kami sangat berharap ada kegiatan-kegiatan seperti ini, unsur-unsur kebudayaan, dalam hal ini seni budaya dan seni pertunjukan terutama bisa hadir dalam garda terdepan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka promosi dan pengenalan seni budaya Kalimantan Tengah. Misalkan Bang, diminta untuk sudah apakah sudah ada seni tari khas Kalimantan ini yang bisa untuk ke luar daerah Bang? Ya. Berdasarkan pengalaman kita kurang lebih 1 dekade atau ya 10 tahun inilah kita sudah sering melakukan aktivitas kegiatan promosi di skala tingkat regional ya, misalnya ke Malaysia dan daerah-daerah lain di seputar Asia Tenggara maupun ke luar negeri, mancanegara begitu. Jadi prinsipnya kita memiliki materi-materi untuk kepentingan promosi budaya dan pengenalan seni budaya itu ke luar. Apakah seni tarinya seperti yang dilaksanakan sekarang ini untuk penyambutan presiden, apa tarian apa Bang yang pernah dilaksanakan di luar negeri Bang? Ya, tadi hanya sekedar sequel-sequel atau potongan-potongan pendek dari tarian Kalimantan Tengah yang kita sajikan karena memang durasi yang diminta sangat pendek begitu. Durasinya hanya sekitar 1,5 sampai 2 menit untuk dapat menampilkan tarian itu. Jadi banyaklah, kita punya materi banyak. Misalnya tari kinyah, tari giring-giring, tari gelang, dalam ini wadian dadas, wadian bawo, semuanya memukau pada saat aktivitas pertunjukan itu ditampilkan di depan halayak luar negeri begitu. Bagi mereka suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, oke. Okay.